topik masalah gizi dan kesehatan lansia. Nah, outline untuk presentasi kali ini ialah kita akan sedikit berkenalan dengan geriatric syndrome ya, kemudian faktor risiko dari masalah gizi, lalu kapasitas fungsional dari lansia, dan juga nanti berkaitan dengan masalah kesehatan juga promkes lansia. Tadi beberapa materi sudah disampaikan oleh Bu Nadia ya, jadi mungkin beberapa beririsan seperti itu, tapi saya akan coba nanti lebih mendalam di bagian di sini seperti itu. Oke, kita bisa masuk ke bagian yang pertama yaitu geriatric syndrome ya. Jadi ini adalah kondisi klinis ya yang biasa memang kata Bu Nadia ini mengalami begitu ditemukan itu pada lansia. Dan kondisi ini yaitu tentu saja akan menyumbang pada tingkat mobilitas dan juga mortalitas. Ya, mobilitas itu tingkat kesakitan dan juga mortalitas tingkat kematian dari lansia. Dan ini merupakan penyebab dasar bisa serupa ya dari karena perubahan fisiologi tetapi tidak spesifik akibat dari beberapa penyakit begitu. Jadi memang ini umum terjadi di lansia. Misalnya gini ya, tadi udah disinggung juga oleh Bu Nadia. Saya nyebutnya di sini supaya lebih mudah ya, jadi sering pipis maka tadi ada Pampers ya, Pampers lansia begitu. Kemudian jadi mudah lupa atau pikun ataupun mengalami yang berkaitan dengan gangguan mental ya, delirium ya. Sehingga di antaranya ya sulit mengekspresikan apa yang diinginkan gitu ya. Atau nanti mudah jatuh dan adanya polifarmasi begitu nanti akan dibahas oleh Bu Dekan. Dan di gizinya itu adalah yang utama yang menjadi salah satu indikator bagi lansia ialah weight loss. Terutama yang involuntary ya, yang tidak disadari gitu. Dan untuk weight loss ini tentu saja nanti yang umum begitu ya yang diperhatikan adalah sarkopenia dan juga nanti kakesia untuk beberapa kasus tertentu. Nah, kita bisa masuk ke slide selanjutnya. Kita akan masuk sekarang ke masalah gizinya. Nah, masalah gizi sendiri kita dapat di screening ya. Kita dapat melakukan screening ya dengan beberapa tools seperti itu yang umumnya untuk di komunitas kita bisa menggunakan MNA. Ya kan penting nih kalau kita bahas masalah gizi kita perlu nih tahu bagaimana masalah gizi ini ditentukan gitu ya. Di antaranya kalau untuk di komunitas itu di MNA. Banyak lagi sebenarnya beberapa questionnaire atau tools ya. Misalkan MUST ya ataupun MST yang di klinik gitu ataupun NRS 2000 yang Nutritional Risk Screening yang utama digunakan di rumah sakit. Nah, untuk di komunitas dapat dibantu begitu dengan MNA ini. Nah, lansia itu dapat dinilai berisiko ya malgizi atau mengalami masalah gizi jika ya berisiko malgizi jika skor dari pertanyaan berkaitan dengan asupan ya di atas itu ada apakah memiliki kesulitan menelan ya mengunyah begitu ya dan sebagainya ataupun kehilangan nafsu makan ya juga pertanyaan berkaitan dengan berat badan kemampuan mobilitas kondisi psikologi ya ya apakah memiliki depresi dan sebagainya seperti itu. Dan akan lebih baik kalau misalkan ada pengukuran antropometri ya dari IMT kalau enggak dari lingkar betis. Nah, jika skornya itu kecil, nah dia berisiko ya untuk mengalami malgizi. Ya, nanti tinggal dilanjutkan dengan asesmen lebih lanjut. Nah, di antara masalah gizi yang umum pada lansia ada underweight ya. Nah, walaupun ada juga tentu saja yang overweight dan bahkan untuk yang overweight ini nanti akan membuat masalah tersendiri bagi lansia biasanya ke persendian seperti yang pernah juga kami temui begitu di klinik ya di kliniknya di kampus itu ada yang kemudian datang begitu karena berat badannya berlebihan karena mengalami masalah lutut ya misalnya tekanan berat sekali pada lutut ya memang jadi harus penurunan berat badan untuk orang yang semacam itu ya. Baik, selanjutnya ada lagi kita kenal namanya osteopenia ataupun osteoporosis ya. Jadi ya perbedaannya osteopenia ini adalah nilai BMD ya, bone mineral density-nya lebih kecil daripada yang normal. Normalnya itu plus 1 minus 1 untuk BMD dari WHO ya. Nah, kalau yang osteopenia ini dia plus 1 sampai 2,5 standar deviasi. Nah, osteoporosis lebih dari 2,5 seperti itu. Nah, ini tentu saja dinilai dengan alat bantu ya. Begitu ini juga termasuk masalah gizi karena berkaitan dengan demineralisasi ya berkaitan dengan metabolisme tubuh juga tentunya seperti itu. Nah, selanjutnya tadi sudah dimention oleh Bu Nadia ada sarkopenia ya. Sarkopenia ini adalah penurunan massa dan juga kekuatan otot ya. Jadi
massanya turun, kekuatan ototnya juga turun. Nah, ini yang kemudian akan membuat si lansia ya terbatas mobilitasnya. Begitu. Dan kalau bisa men-treatment si sarcopenia ini, nanti tentu saja akan kebalikan ya. Jadi lansia akan memiliki mobilitas yang lebih baik. Nah, selain sarcopenia, boleh di next slide-nya ada cachexia. Ini khusus yang umumnya ya mengalami penyakit yang menahun untuk kronik. Ya, jadi kalau cachexia ini dia juga mengalami sarcopenia, tetapi ya dengan beberapa tambahan indikator, yaitu diikuti dengan inflamasi dari hasil lab, ya. Kemudian juga adanya anoreksia atau kehilangan nafsu makan dan sebagainya. Seperti dapat lihat di gambar, boleh di next. Ya, lagi next lagi. Next lagi boleh. Nah, di sini Bapak Ibu dapat lihat jika 3 dari 5 pertanyaan ini atau indikator begitu itu dia positif atau yes begitu kalau sistem checklist ya, maka dia bisa dikatakan cachexia. Ini definisi yang di itu ya di clinical nutrition seperti itu. Nah, selain masalah yang underweight, osteopenia, osteoporosis, cachexia, ada juga masalah yang lainnya tentunya berkaitan dengan asupan ya. Nanti saya kekurangan serat gitu ya, cairan, vitamin D dan sebagainya ya, nanti dapat kita bagi gitu dari antropometri gitu ya, dari dietary, dari biokimia dan sebagainya. Nah, kita bisa lanjut sekarang ke arah faktor risikonya sekarang. Kalau tadi kita sudah menyebutkan beberapa masalah gizi, sekarang kita masuk ke slide berikutnya yaitu faktor risiko masalah gizi. Nah, malgizi sendiri ya dikatakan ya dia sebagai elemen untuk frailty among the old ya. Jadi frailty, kerentanan atau kita mungkin agak lebih mudahnya buatnya rentak ya. Kerentanan gitu ya. Frailty ya, definisi sendiri frailty ini adalah kerentanan ya terhadap stresor karena perubahan fisiologi karena usia ya di seluruh sistem organ tentunya yang mengakibatkan tidak mampu untuk mempertahankan atau memulihkan homeostasis tubuh. Nah, kerentanan ini sendiri atau frailty ini ya itu ada beberapa tingkatan tentunya. Ya, ada namanya robust, tapi jadi kalau kita kalau misalnya orang tua kita atau tetangga kita yang tua, dia masih jak-jak kalau bahasa Sunda ya, dia kalau jalan tuh masih oke tanpa bantu, maka dia disebut sebagai lansia yang robust atau fit itu ya bugar. Seperti itu. Jadi tanpa alat bantu. Lagi frailty dengan alat bantu sangat tongkat semacam itu. Nah, apalagi yang frailty ya itu makin terbatas ya, bisa sampai nanti dia harus di ambulatory, maksudnya bed rest ya begitu. Nah, semakin dia ke arah frailty, dia akan terus saja memiliki dari segi gizi asuhan gizi yang lebih khusus ya, karena kemampuan dia untuk tadi ya berkaitan dengan masalah otak dan lainnya, metabolisme juga akan berbeda. Nah, untuk faktor risiko ini secara umum kita dapat bagi menjadi 2 kelompok utama ya dari perubahan. Jadi kan kalau faktor risiko adalah penyebab ya, kita bisa bagi menjadi dua kelompok utama atau 2 kelompok variabel utama lah begitu ya, sebut perubahan variabel dari fisiologi atau biologi atau biokimia ya berkaitan dengan metabolisme ya. Ini murni dari degenerasi organ, ya menurunnya fungsi organ. Tadi sudah disebut dimention juga oleh Bu Nadia, itu kan karena enzimnya karena sekresi, ya dari ataupun produksi, gitu ya dari enzim ini berkurang. Biasanya beberapa lansia mengalami misalkan lactose intolerance, terutama pada lansia yang mungkin dulu waktu kecil minum susu, kemudian waktu dewasa itu jarang, gitu ya, waktu lansianya dia kemudian baru minum lagi, nah dia kan produksi laktasenya itu rendah, akhirnya mengalami lactose intolerance. Ataupun karena tadi karena fungsi degenerasi organ, gitu ya, di pankreasnya diproduksi insulin, tapi efektivitasnya itu rendah, mengalami resistensi dan sebagainya. Nah itu kelompok yang pertama. Kemudian masuk ke kelompok yang kedua dari faktor risiko. Ya, itu perubahan psikososial. Ini ada yang membagi menjadi psikologi sendiri, ada sosial sendiri. Ya, untuk kemudahan saya langsung masuk menjadi psikososial seperti itu. Nah, perubahan psikososial ini besar sekali perannya untuk masalah gizi dan kesehatan pada lansia. Misalnya saja
lansia yang post power ya. Post power itu dulunya kerja ya, kemudian sekarang tidak bekerja lagi atau pensiun istilahnya ya, sering di rumah, terus adanya isolasi sosial karena di masyarakat kadang-kadang ya lansia bisa apa sih, kurang lebih seperti itu ya, ada stigma seperti itu, jadi kegiatan juga terbatas. Tambah lagi misalkan pasangan yang sudah mendahului gitu ya, sehingga menjadi membuat lansia menjadi depresi seperti itu. Ini akan meningkatkan risiko masalah gitu, jadi faktor risiko. Jadi kalau lansia yang seperti itu maka dia akan semakin dia post power, kemudian ditinggal oleh pasangan ya, misalnya tinggal mati seperti itu, kurang aktif, akan semakin meningkat faktor risikonya ya, derajatnya makin meningkat, kemudian juga tentu saja berkontribusi yang ke arah tadi misalkan depresi. Boleh next, nggak apa-apa ya, next lagi ya, next lagi boleh. Nah ini diantaranya ya dapat nanti membuat depresi, nanti dijelaskan oleh apa pembicara selanjutnya. Kemudian kurangnya akses ya dan kemampuan mengolah makanan, biasanya kalau udah ini termasuk yang dan sebagainya, yaitu kurangnya akses dan kemampuan mengolah makanan dari lansia gitu ya, ini yang akhirnya membuat lebih parah lagi gitu ya. Dan diprediksikan ya bagi ya yang memiliki kemampuan memasak dan juga memiliki kemampuan memilih makanan, bahan makanan yang baik begitu, nanti di masa lansianya dia akan lebih survive. Mengapa? Karena dia juga memahami bahwa oh memang lansia itu ya seperti ini yang terjadi, indera penciuman dan semua indera itu menurun, sehingga kalau misalkan dia menambahkan garam ataupun gula dia sudah aware gitu ya, oh sebenarnya kalau di masa muda garam satu sendok itu cukup asin gitu ya, tapi saya di masa lansia kok enggak. Tapi dia memahami bahwa kemudian dia bisa apa namanya bisa berkompromi dengan keadaan tersebut ya, jadi kemampuan, karena bisa jadi lansia itu tidak mampu untuk memilih karena dia tidak mampu, tidak memiliki kapasitas tadi. Apalagi kalau lebih parah lagi ya, kalau sudah tahu beresiko misalkan beresiko hipertensi ataupun punya DM ataupun punya DM ya, pilihan makanannya pun tidak terkontrol, itu akan membuat lansia lebih parah. Dan lansia butuh dukungan ya, lebih parah lagi kalau misalkan pendamping ya, anak cucu ya ataupun ya yang merawatnya seperti itu dari keluarga, itu tidak tahu makan yang tepat untuk kelompok lansia ini, itu akan menambah faktor risikonya, akan menambah risikonya ya, meningkatkan risikonya seperti itu. Dari segi epidemiologi kalau semakin itu makin yes maka bisa misalkan 10 kali lipat berisiko untuk mengalami masalah dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kita bahas kapasitas fungsional dari si lansia. Nah, selain status gizi dan juga kondisi psikologis sosial tadi ya, perlu dinilai kapasitas fungsional dari si lansia. Nah, kapasitas ini diantaranya ya, sederhananya menunjukkan seberapa mampu lansia ya untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan orang normal. Ya, ini bisa dilihat dari segi imun function ya. Tadi misalkan kemudahan dia untuk sembuh dari luka. Jadi kalau misalkan kalau kita ya yang insya Allah masih muda, kegores sedikit ya, kemudian segera sembuh. Tapi kalau lansia kegores sedikit jadi masalah ya, jadi selulitis dan sebagainya misalkan. Masuk kemarin orang tua saya juga mengalami seperti itu. Ataupun cognitive function, misalnya kalau yang muda itu ya mudah sekali mengingat sesuatu, kalau yang lansia sudah lupa naruh sesuatu seperti itu. Atau muscle strength-nya sudah melemah ya. Gait and balance-nya ya sudah, jalannya sudah tidak tidak lurus bahasanya ya gitu. Ataupun kurang mampu melakukan kegiatan sehari-hari, misalkan memakai baju sendiri ataupun mandi, perlu bantuan ya. Ketika lansia ini mampu ya melakukan beberapa hal seperti ya orang dewasa, maka kapasitas fungsional itu meningkat. Nah, makanya diukur fungsinya ini ya, bukan cuma status gizinya bagus tapi fungsinya bagaimana gitu ya, bisa nggak dia melakukan gitu ya. Nah, di antaranya dapat lihat di gambar ya kan, ini dia melakukan beberapa kegiatan ya, misalkan bolak-balik atau sit to stand gitu ya, atau melakukan sesuatu kegiatan dengan dua kegiatan sekaligus seperti itu, menaruh sesuatu, berjalan sambil membawa sesuatu. Kalau dia mampu, semakin dia mampu itu semakin dia mendekati ke arah fit orang dewasa sehat seperti itu. Itu yang diantaranya yang dapat diukur ya.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke masalah kesehatan. Tadi sudah masuk ke slide selanjutnya, ya. Nah, sekarang sudah dimention oleh Bu Nadia ya, ya PTM dan juga penyakit menularnya sudah mungkin dapat dilihat saja. Tadi sudah dimention oleh Bu Nadia. Saya akan menekankan ke arah bagian promkesnya. Boleh next. Nah, ya promkes ini ya penting begitu ya untuk lansia supaya mereka dapatkan layanan kesehatan yang the best tentunya, supaya tadi tujuannya lansia ini jadi lansia produktif, bahagia, dan berguna. Kita bisa puskesmas, ini beberapa puskesmas ya, di beberapa provinsi sudah tersedia, ataupun beberapa klinik-klinik ya yang menawarkan perawatan terhadap lansia. Yang tentunya perlu ya terhadap kesehatan lansia tadi itu. Nah memang food bank ini yang masih jarang ya, begitu beberapa negara yang sekitar food bank diindikan juga ke arah lansia. Jadi lansia ada makanan khusus seperti itu karena mereka tadi mereka butuh makanan khusus gitu ya atau edukasi khusus tentunya ya kayak begitu. Jadi mungkin beberapa boleh penggiat gizi yang memiliki jaringan yang kuat begitu ya bisa membuat food bank khusus untuk lansia gitu ya, terutama yang mengalami masalah-masalah penyakit kronik. Selanjutnya, ya ini ya, di antara tujuan si promkes ini dapat dilihat ya, agar lansia ini menikmati masa tuanya, bahagia dan berguna, ya fokusnya sih ke arah promotif dan juga preventif ya, dan juga nanti pembinaan lansia tentunya ya, dengan edukasi gizi dan sebagainya. Memang pembinaan ini perlu leadership dari nutritionist ataupun tenaga kesehatan yang lainnya ya, harus proaktif, harus inisiasi. Kita nggak bisa minta lansia datang seperti itu ya, karena kita harus memahami kondisi mereka, kita yang proaktif mendekati mereka. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang nanti dapat dilakukan sehingga kita membantu gitu ya lansia yang ada begitu menjadi lansia yang kemudian menurun faktor risiko tadi, kita bisa identifikasi dari awal begitu, dan meningkatkan tingkat gizi dan juga kesehatan mereka. Mungkin itu saja ya. Terima kasih banyak.